Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya, adakah salat sunat taubat, hajat dan istikharah ini bukan sunnah? Ada sebahagian ustaz kata salat ini bida'ah sebab Nabi tak spesifikkan tentang salat tersebut. Seperti contoh, ada seorang yang buta datang jumpa Nabi minta hajat, tetapi Nabi tak kata suruh salat hajat. Nabi hanya suruh dia salat sahaja, dan begitu juga salat-salat yang lain. Berbeza dengan salat duha, rawatib, witir dan tahajud. Memang disebutkan dalam hadis. Bagaimanakah ustaz? Adakah bid'ah salat hajat taubat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu? Tidak bid'ah. Tidak bid'ah salat hajat, salat taubat tidak bid'ah. Demikian juga salat hajat, demikian juga salat istikharah. Bagaimana boleh kita katakan salat-salat seperti ini sebagai salat bid'ah? Sedangkan sabit di dalam hadis, antaranya Nabi SAW bersabda man hamma, ataupun yang bermaksud sesiapa yang ingin melakukan suatu perkara, Nabi suruh dia berwuduk, kemudian yusalli raka'atain, kemudian dia menunaikan salat dua rakaat, dan selepas salat membaca doa istikharah yang Nabi ajar. Doa istikharah itu iaitulah Allahumma astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir, sehingga ke akhirnya. Ada doa khas lagi untuk salat istikharah. Bagaimana kita kata tak ada salat istikharah? Cuma barangkali boleh kita pertikaikan, ataupun bukan pertikaikan, mungkin boleh kita bincangkan dalam adab dan penuh dengan perbahasan ilmu, jauh daripada tuduh-menuduh, jauh daripada bida'ah-membida'ahkan. Iaitulah perbincangan apakah salat istikharah itu salat yang maksudah, ataupun salat kita mendahulukan amalan salih sebelum melakukan sesuatu permintaan. Itu mungkin boleh dibincangkan, sama ada salat itu salat mutlak ataupun salat istikharah. Jadi begitu. Sekalipun demikian, salat mutlak itu sendiri, ada orang sebut salat mutlak. Ya, salat mutlak, ada tak Nabi bersebut hendaklah dia salat mutlak? Ada hadis sebut macam tu? Tak ada juga. Kalau kita kata salat istikharah tak ada sebagai contoh, maka salat tu salat apa? Kalau kita kata salat mutlak, habis salat mutlak, adakah hadis yang menyebut tentang salat mutlak? Melainkan itu penamaan yang kita sendiri, yang kita yang namakan bagi tujuan untuk proses pembelajaran, supaya dalam ketika memberi pengajaran, seorang ustaz mengajar para jemaah, supaya para jemaah boleh memahami perbezaan-perbezaan salat tersebut. Demikian juga salat hajat. Cuba tengok. Seorang lelaki buta yang datang jumpa Nabi, dia minta Nabi berdoa, kemudian Nabi suruh dia salat. Salat apa tu? Bukan kerana dia memiliki hajat, iaitulah disembuhkan buta dia. Bukan itu hajat. Lalu sebahagian ulama melihat perkara itu, maka mereka menamakan salat itu sebagai salat hajat. Tak ada apa salah pun dalam penamaan tersebut. Demikian juga salat taubat. Salat taubat, Nabi kata bila seorang melakukan satu dosa, dia berwuduk, kemudian bertaubat, kemudian menunaikan salat dua rakaat dan memperbanyakkan istighfar selepas salat tersebut. Ada orang kata salat taubat itu salat mutlak. Ya, sama juga seperti mana tidak Nabi tak sebut salat itu salat taubat, Nabi SAW juga tidak menyebut salat itu sebagai salat sunat mutlak. Nabi tak sebut. Yang penting salat itu ada kerana melakukan dosa. Maka sebahagian ulama kata salat itu salat yang dibuat sebelum salat yang dibuat kerana selepas melakukan dosa ingin bertaubat kepada Allah, dinamakan sebagai salat sunat taubat. Sama saja, sama juga seperti salat tarawih. Apakah kita nak kata salat tarawih bid'ah, sedangkan Nabi SAW tidak pernah menamakan salat tarawih itu sebagai salat tarawih? Sedangkan para ulama, hatta al-Imam al-Bukhari meletakkan bab tentang salat tarawih. Itu penamaan sahaja. Yang penting salat itu ada. Sebab tu agak salah ataupun tindakan agak gopoh bagi sebahagian ustaz yang kalau benar mereka mengatakan salat-salat ini bid'ah. Saya faham mereka bukan kata salat itu bid'ah, tetapi penamaan. Pada saya tidak patut di penamaan-penamaan seperti ini tidak patut dikatakan sebagai bid'ah. Sebaliknya hendaklah diterangkan kepada masyarakat berdasarkan apa asalnya, berdasarkan pemahaman yang asal di zaman Nabi. Itu tak ada masalah kalau kita nak terang sedemikian. Saya juga agak pelik bagaimana kita kata rawatib. Rawatib, cuba tengok. Dan begitu juga berbeza dengan salat duha, rawatib.
Adakah dalam hadis sebut tentang salat rawatib? Nabi suruh tunaikanlah salat rawatib. Nabi tak sebut sedemikian. Sebaliknya Nabi, hadis menyebut sesiapa yang menjaga salat 10 rakaat atau 12 rakaat. Salat yang mengiringi pada siang hari, salat 10 atau 12 rakaat akan dibina rumah untuk dia dalam syurga. Maka para ulama menamakan salat itu sebagai salat rawatib. Kalau tak silap saya, tidak ada hadis yang menyebut tentang perkara itu. Adapun salat witir, memang ada hadis tentang yang menyebut tentang salat witir. Salat tarawih, tidak ada hadis sebut nama salat tarawih. Demikian juga tahajud. Tahajud, mana ada salat tahajud? Tahajud itu waktu, iaitulah waktu kita bangun menunaikan salat pada malam hari setelah kita tidur terlebih dahulu. Lalu salat itu dinamakan salat tahajud. Apakah salat tahajud ataupun ia juga salat mutlak? Itu menjadi perbahasan yang boleh dibahaskan, dibincangkan, diterangkan kepada jemaah dengan cara penerangan ilmiah, bukan penerangan bid'ah, membid'ahkan orang yang berbeza dengan kita. Saya tidak setuju cara itu dan saya nasihatkan diri saya dan orang lain supaya jangan cepat membid'ahkan perkara yang kita tidak pasti. Apatah lagi salat-salat seperti salat taubat, hajat, istikharah, apa semua ni. Saya tak nafikan hajat yang menimbulkan perbahasan di kalangan ulama'. Tetapi sebahagian mengatakan ada kerana mereka berdalilkan dengan beberapa hadis, antaranya hadis orang buta yang minta Nabi doa, kemudian Nabi suruh dia salat. Maka sebahagian ulama melihat itu adalah salat hajat kerana dia memiliki hajat pada Nabi. Memang dia tak, Nabi tak sebut nama tu salat hajat, tetapi kita faham sebahagian ulama memahami itulah dia maksudkan dengan salat hajat. Ada orang lain nak maksudkan salat mutlak lah apa semua, itu hak mereka. Tetapi yang penting, boleh kalau kita ada hajat, kita nak menunaikan salat. Ya, sama ada salat itu salat kita nak dahulukan amalan salih sebelum meminta kepada Allah. Yang penting ada salat tersebut, dibolehkan. Salah satu amalan salih itu adalah dengan menunaikan salat dua rakaat. Nah, saya tak setuju dengan kenyataan itu. Wallahualam. Yang penting, tidak bid'ah salat taubat, tidak bid'ah salat hajat, apatah lagi salat istikharah yang begitu jelas. Hadis daripada Nabi SAW. Demikian juga salat-salat lain, termasuk salat tarawih, tak disebut dalam hadis tapi disebut oleh ramai para ulama. Demikian juga salat hajat disebut, salat taubat disebut nama itu oleh para ulama, salat istikharah disebut nama itu oleh para ulama. Di kalangan ulama salah pun sebut perkara hal sedemikian. Saya tidak setuju dengan kenyataan sebahagian ustaz tersebut. Wallahu'alam. Ustaz tersebut.